unboxing. Check this out. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gratis. Halo semua, ketemu lagi. Kali ini kita akan unboxing sebuah action figure dari Kuroko no Basuke ya, atau bisa dikenal Kuroko no Basket. Saya beli bekas, ini harga 200.000 kurang. Biasanya pasaran 200.000 lebih, kalau baru 300.000 lebih. Ya, ini figurnya figur Seijuro Akashi ya. Original Ban Presto, keluaran dari Master Starfish Figure. Dilihat dari tulisannya ya, ini Master Starfish. Ada logonya dan ada stiker dari sini yang menandakan ini original ya. Jadi kita harus jeli ya dalam membeli figur, kelihatan dari boxnya aja mana yang original dan KW. Ya, kita langsung buka aja. Ini dapat beberapa part ya dari figurnya. Ini ada 4 part ya, guys. 4 part ini ada part 1 yang hilang, itu base-nya karena saya beli minus base, tapi tetap masih bisa berdiri. Kita buka satu-satu ya. Ya, ini dari jaketnya dari klub Rakuzen. Lalu ini dari partnya, part kaki kanan ya. Detailnya bagus sepatunya. Ini kaki kiri. Dan ini untuk bagian tubuh. Ya, dengan membawa bola basketnya ya. Dengan nomor punggung 4. Kita langsung rangkai aja ya, guys. Ya, kita masukkan ke dalam sini. Untuk kakinya keduanya dan tentunya untuk jaketnya. Untuk tingginya 26 cm ya. Dan ini seperti ini looknya. Ya, bisa berdiri kokoh tanpa base. Ya, sambil melihat review sedikit cerita tentang Seijuro Akashi ya. Seijuro Akashi ini adalah kapten tim Rakuzen dengan nomor punggung 4. Dia adalah lawan tanding dari Kuroko. Kuroko dan Akashi ini sebenarnya satu tim di saat SMP-nya. Karena udah semasa SMA dan beda sekolah, mereka harus menjadi lawan tanding yang sengit dalam kejuaraan tingkat sekolah. Dan dari julukan Seijuro Akashi ini adalah Emperor Ai. Untuk detail figur Master Starfish ini juga sangat bagus ya. Sudah sangat mirip dengan animenya, jadi cocok buat kalian yang penggemar Kuroko no Basuke yang ingin memiliki figur Seijuro Akashi ini.
itu sekian dari saya, review dan unboxing. Semoga membantu buat kalian yang lagi cari action figure Kuroko no Basket ini ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe serta komen. Ditunggu untuk video selanjutnya. Hanya hobi yang mempersatukan kita.